pulang ke rumah lewat mall, guys. Sambil cuci mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau vlog menuju ke rumah sakit ya guys ya, nganter barang karena kemarin nenekku masuk rumah sakit, jadi sekarang mau ngasih barang-barang dia ya, kayak pampers, kayak tisu basah. Tapi nanti nggak boleh masuk kamarnya ya, cuman di depan pintunya karena Hong Kong sekarang masih belum aman ya, itu Omicron-nya, jadi belum boleh masuk. Jenguk ya Bu, nggak boleh, cuman ngasih barang di depan pintu guys ya. Nenek kemarin kakinya sakit, jadi masuk rumah sakit ya. Sekarang perjalanan mau naik itu naik wen ya, kalau di Hong Kong namanya sumpah, kalau di Indonesia wen, mobil wen pengangkut itu guys, pengangkut mobil yang di RS, khusus RS rumah sakit. Suasana Hong Kong panas guys ya, panasnya minta ampun. Hei, ada yang RS. Sekarang perjalanan menuju ke tempat mobil yang tujuan rumah sakit ya guys ya. Wah, panasnya minta ampun. Panas, panas, mareng guys. Capek, panas. Nah, itu di depan udah nyampe. Itu mobilnya ya, mobil rumah sakit menuju rumah sakit guys. Nah, menuju rumah sakit. Nah, sekarang mana guys? Ini yang nyampe. Thank you.
15 menit ya. 15 menit nyampe. Paling lambat 15 menit. Udah deket ini. Sampai rumah sakit, guys. Sampai guys, udah deket, sekarang mau turun. Udah nyampe guys, udah nyampe rumah sakit ya. Sekarang mau masuk, bisa masuk sana ya. RS mau naik lift ya. Dengan RS sekarang naik lift masih di bawah deh. Ya mana ya? Oh, naliknya. Nanti di pos. Antar dulu. Pulang ya. Sudah nyampaikan sekarang, sekarang mau pulang. Mau pulang ya. Sekarang mau naik Wen Chai antri guys, antri. Thank you.
dari mobil guys ya. Sekarang jalanan pulang ke rumah. Nah guys, wah panasnya minta ampun. Wow, panas minta ampun guys. Panasnya minta ampun. Panasnya minta ampun, guys. Naik eskalator. Lewat stasiun kereta guys, sekarang lewat mall. Strawberry. Ada mangga. Wow. Mau pulang ke rumah lewat mall, guys. Sambil cuci mata. Thank you.
anaknya minta ampun dari Miko anak Bapkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.